Masih di Breaking News Kompas TV pencarian pesawat dan juga para korban dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182. Kami lanjutkan saudara, Komisi 5 DPR akan memanggil Kementerian Perhubungan dan juga seluruh jajaran terkait guna mengklarifikasi peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air bernomor penerbangan SJ182 dan registrasi PKCLC. Komisi 5 juga berencana mengkaji fenomena penerbangan murah. 11 anggota DPR, Komisi 5 DPR dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Ridwan Bayi berkunjung ke Pelabuhan JICT 2 di Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Senin kemarin. Kunjungan ke JICT untuk menyampaikan duka sekaligus juga memantau langsung proses evakuasi korban dari puing pesawat. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPR Ridwan Bayi menyoroti fenomena penerbangan murah terkait jatuhnya pesawat Sriwijaya rsc 182 dengan nomor registrasi PKCLC. Dalam waktu dekat, Komisi 5 akan memanggil Menteri Perhubungan dan Jajarannya untuk dimintai keterangan. Kedepan Komisi 5 akan mendalami lebih jauh tentang masalah-masalah ini, apa sesungguhnya yang terjadi. Karena dari pandangan dunia, pandangan dunia Indonesia, sedikit ada tanggapan bahwa Masalah penerbangan kita ini adalah sedikit rawan. Oleh karena itu, kita mesti bicara persoalan. Yang pertama usia pesawat itu sendiri. Apa layak usia yang sudah di atas 20 tahun masih dipakai penerbangan di, di domestik kita? Apa layak pesawat kita yang suku cadangnya tanpa memerlukan perhatian yang luar, yang yang kuat, yang serius. Oleh karena itu, dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan mengundang Menteri Perhubungan dan seluruh jajarannya. Ingin kita bicarakan agar bagaimana cara kita bicara persoalan usia pesawat ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pesawat-pesawat atau penerbangan yang bertarif murah ini. Jangan terlalu banyak mereka lahir tetapi tidak memperhatikan faktor-faktor keselamatan. Karena biaya murah pada dasarnya menurut pemikiran orang, menurut pemikiran orang itu adalah bisa terjadi dengan mengabaikan persoalan suku cadang yang sangat dibutuhkan dalam keseriusannya.